Oh ternyata aku. Okay. Really? Ada sini Julianto dengan Masya dan ada juga Putu. Bener banget, langsung dapetin cara belahan. Sian menurut aku ya. But, sama sih. Oke sih, cuman Lolita. Ya, Lunok. Dan langsung langsung dilemparkan. Tamus yang apa diambil? Tamus juga coba. Tapi Hell Card. Agak marksman di sisi mereka, tapi di sini keuntungan dengan adanya Helker adalah darkness-nya dia gitu loh. Dia bisa mengontrol Selina ya nanti pengen dive in. Jadi ketika nanti langsung dikasih Spell aja sampai versus Conrad kali ini. Kenapa jadi kita yang berantem? Agak. Tapi Malaysia versus Indonesia masih di game keduanya. Besok di series. Abdullah dan juga On di sini berada di sisi tengah berhadapan dengan Putra dan juga Ridwan. Yes, benar banget dan Gusiannya masih free juga di arah bawah bersama Firdaus ya. Dan ini agak menarik ya, safe lane-nya tukeran ya. Yeah. Jadi kayak lebih di arah atasnya dari offlane-nya Indonesia. Dan bahkan oke, mencoba untuk bermain sedikit agresif dan berhasil untuk di-reset. Menjadi sedikit keuntungan juga untuk Indonesia karena Malaysia harus mengulang lagi dari awal ya. Betul, sedikit playing time dari aja. Awal. Tapi Putranya agak sedikit sekarat, jadi dipaksa untuk melakukan recall kali ini. Tapi di sisi atas sebenarnya menurutku agak sedikit kerugian juga untuk Indonesia untuk Masya-nya di hadapan langsung dengan Tamusnya. Mungkin di sini agak sedikit mencobai agar Tamusnya dipaksa untuk bermain lebih kekeh ngeliat keberadaan dari Masya itu sendiri. Benar saja, early game-nya juga agak sedikit tertekan dari Indonesia di arah bottom lane, mencoba untuk didapatkan juga gold buff-nya langsung 1000 pounder dan langsung diamankan begitu aja dari Abdullah. Belum mendapatkan level keempatnya, belum ada zaman force dan masih bisa untuk mundur. Wow. Damage-nya. Wow. Cukup sekali. Sakit ke arah Nurola di benar. Situ dari Deadly Poison Stinger ya, memang benar-benar deadly banget. Ya sudah pada di arah atas juga sudah diharap sedikit sama Masya-nya dari Julianto. Ya bahkan gold buff-nya aku nggak tahu sih, kayaknya Tamus yang dapet ya kayaknya ya. Kayak soalnya dari tadi aku lihat pergerakan Tamusnya benar-benar kayak mepet-mepet sama gold buff. Oke, sedangkan Abyss Arrow-nya nggak berhasil mengenai kajanya. Dan Turtle akan muncul sebentar lagi. Julianto yang kali ini mendapatkan buff-nya ya, bukan dari Hellcart. Menarik, oke. Karena Hellcart di sisi bawah sih. Saatnya Hellcart-nya mungkin di apa ya, dimaukannya dari Indonesia dalam mencoba mencuri ke arah Malaysia. Cuman kayaknya agak sedikit susah. Tapi Hamzit hampir saja bisa di-pick off di sana. Banget sudah dikeluarkan dari Thunderclap-nya dan bahkan Turtle-nya juga sudah mulai di... Engage ya kali ini sama Malaysia. Arrow-nya barusan dari Selina hanya numpang lewat saja. Dan terpaksa untuk di-reset kali ini. Yes, Klopp-nya juga sekarat banget dan terpaksa harus recall di arah bottom lane. Benar-benar di-press habis-habisan oleh Hellcart dan juga Akai. Betul. Dan bahkan kita lihat juga di sini dari seorang Firdaus. Tapi ternyata ada spell Purify dari seorang Harith yang berhasil menghindari Hurricane Dance-nya. Dan bahkan langsung ditarik lagi-lagi Harith-nya. Satu itu lagi kebakarkah? Enggak, ternyata masih bisa hidup. Dan bahkan dikeluarkan juga. Oh my God, ada Masya. Julianto out of nowhere. Langsung Thunderclap. Langsung diamankan point kill-nya untuk tim Indonesia. Ya, satu point kill yang sangat indah. Dan kali ini Putra juga masih mencari posisi dari tim Malaysia kali ini. Tapi lihat, tim Indonesia tidak ingin membuang waktu terlalu lama. Sehingga dia langsung fokus mengambil objektif Turtle kali ini. Sudah di secure sama Ridwan, tapi di situ ada Tamus juga yang sudah menunggu di dalam ambush. Apakah akan ketahuan dan bakal di pick off sama tim Indonesia? Oh, bermain cukup agresif dari Akainya Firdaus. Dan walaupun terkena trap dari Selenanya, dan bahkan masih cukup berani juga untuk menjaga pergerakan dari Malaysianya agar Gusian bisa dapetin gold buff ya. Baik sekali. Betul baik sekali di sini. Tapi kita lihat Baxianya mencoba kali ini untuk melihat position dari teman-teman Indonesia. Tidak berhasil. Oke, ditarikkah? Enggak. Belum ada harusnya. Benar sekali, belum mau ditarik dan bahkan di arah atas masih berduaan antara Tamusnya dan juga Masya dari Julianto. Dia bahkan mencoba untuk menahan posisinya. Arrow. Oke, trapnya juga belum dipasang, sudah dipasang langsung di garotnya. Masih ada Hurricane Dance juga mencoba untuk kabur. Zaman Force dikeluarkan untuk mendapatkan Firdaus ya. 1000 Pounder, nggak ada flicker dan bahkan langsung diamankan dengan basic attack dari seorang Abdullah. Yes, di situ. Tapi di sisi atas juga Hamzit berhasil diambil sama. Oh, tapi kita lihat situ masih buka the dark Nightfall. Tapi lihat, gak bisa menahan 4 orang di arah bottom lane. Indonesia harus kehilangan turret pertamanya di arah bottom lane. Ditambah dengan satu core dari tim Indonesia kali ini ada Gustian juga yang berhasil di shutdown di sana. Tapi Julianto di sini masih belum melakukan split push, hanya masih mengincar turret pertama di sisi atas terlebih dahulu sebelum melakukan roaming kayaknya ya. Oh, benar sekali. 33 detik untuk Turtle
yang berikutnya akan muncul. Bahkan kita lihat dari perbedaan goldnya, walaupun yeah, masih bisa dibilang Indonesia masih cukup memimpin ya, 12.000 ya. Maka tadi kita tuh ada di posisi yang kayak 2-2, tapi secara gold kita masih lead, hampir 2.000 masih di lead sama tim Indonesia. Benar-benar di sini Gustian sangat perih, tapi oh my god, kita lihat di sini On mencoba mengincar karena Putra, akankah ditarik kali ini? Enggak, ternyata hanya dibiarkan mundur saja. Dan bahkan bisa arrow-nya ini sekarang jadi ancaman juga untuk Indonesia ya. Benar-benar kayak pergerakannya harus berhati-hati karena ini bisa jadi Malaysia yang bakal dapetin momen kayak Indonesia di game pertama gitu loh. Betul banget. Dan kita lihat di sini Julianto sudah bertukar di sisi bawah kali ini dan turret di bagian atas pun sudah diambil dan oh my god. Oh, ditarik Divine Judgment tapi masih ada flicker juga dari Selena-nya dan bahkan masih bisa kabur walaupun ada Abyssal Trap juga. Dan kali ini hanya membersihkan minion saja untuk Blazing Duet dari Cloud. Tapi Turtle langsung engage kali ini sama tim Indonesia. Sedangkan Julianto akan bertemu tamu sisi bawah. Dan mereka akan bertegur sapa saja. Dan akhirnya Turtle pun bakal diambil tanpa adanya gangguan sama sekali. Yes, bener banget. Dan tempatnya Retribution ya spell. Oke, dan level dikeluarkan. Untuk arah siapakah? Untuk arah ataskah? Oke, Selena-nya kena. Kayaknya di arah top lane. Nggak kelihatan kameranya. Tapi lihat langsung diamankan Gustian. Tidak ada Blazing Duet. Dan bahkan belum terkena Silent dari Cloud-nya. Masih bisa kabur lagi. Nggak berhasil mendapatkan Gustian. Tapi di sisi bawah kita lihat Zaman Force juga berhasil dibuka. Rituan kali ini masih menggunakan Brilliance of Order. Akankah dia bisa escape dari sini? Tapi kita lihat. Oh, masih bisa kabur-kabur. Enggak, ternyata masih terlalu sakit damage. Tapi ternyata Julianto lagi-lagi out of nowhere berhasil nge-thunder clap satu orang dari tim Malaysia. Pertukaran satu demi satu. Tapi kita lihat di atas juga ada silence yang dikeluarkan ke arah Cloud kali ini. Tapi sudah hilang. Yes, malah Gustiannya harus ter-take down sama Cloud dari Nurola. Betul sekali, dan kita lihat sini Firdaus akan menjaga di sisi atas. Tapi sebenarnya agak sedikit susah di sini. Art of Tivernya juga dikeluarkan barusan sama Nurola. Dari sisi kill di sini ada 4-4, tapi gold lagi-lagi. Indonesia masih melead dengan 3.000 gold di tangan mereka. Abdul Qadir sudah memiliki Calamity Reaper barusan. Bakal mempunyai damage yang jauh lebih besar. Tapi Mas On kali ini, On masih mencoba untuk berputar. Tapi Zaman Force di sisi bawah mencoba untuk dapetin ke arah objektif. Yes, bener banget. Hanya dikeluarkan untuk nge-push turret saja. Dan bahkan kehilangan turret kedua pertamanya untuk tim Malaysia. Berhasil fokus di arah bottom lane. Dan bahkan dia masih menjaga juga untuk turret di bawahnya masih utuh ya. Ketiga-tiganya. Betul. Oh, Cloud-nya ternyata ditarik sama seorang Putra. Dan bahkan kita tripuannya masih dua berwarna ungu, satu lagi berwarna kuning. Dan masih bisa ada Brand Oster. Oh my god, Firdaus ternyata yang benar-benar menyelamatkan Ritwanya. Lihat Brand of Order. Dan bahkan Elkarta juga dapetin satu Thunderclap. Gak bisa kabur. Double kill, looking for triple kill. Dan yes, Elkart mendapatkan 3 kill-nya. Wow, wow, wow. Walaupun di sana dari Hamzit masih bisa untuk kabur, tapi triple kill yang sangat besar kali ini. Bahkan dari seorang Rituan pun tidak berhasil terpick off. Dia masih sempat membuying waktu, masih bisa melakukan akhirnya ngepus. Ya, tadi sempat masih melakukan Brilliance of Order, masih coba melakukan Starlight Pulse juga. Jadi dia masih mengumpulkan HP bar sambil dia membantu untuk melakukan hitnya juga ke arah di Malaysia. Dan 3 kill yang sangat cantik. Indonesia kali ini melead lebih jauh lagi, ada di 6.000 bahkan 7.000 kali ini. Dan turret di sisi bawah, di sisi atas mulai diambil. Hanya tersisa 2 outer turret yang dimiliki sama Malaysia. Benar sekali, dan bahkan Eko Julianto juga masih farming Ria, nge-push Ria di arah bawah. Ini dia udah dapetin item core yang cukup untuk nge-push turret sendirian. Dan bahkan kalau misalkan ngelor sendiri pun aku yakin kuat sih. Udah cukup kuat untuk Julianto, tinggal kasih space aja. Bahkan dia tidak terpick off sama sekali loh. Betul, 3-0-2 untuk Julianto sendiri. Makanya aku bilang, Julianto dikasih Masya, apakah kamu bercanda gitu loh. Ini agak apa ya, setiap tim Filipina pun melihat bermain dengan Indonesia. Yang dia lakukan pertama kali adalah langsung nge-ban ke arah Masya. Ya? Karena memang respect banget sama Julianto yang bermain Masya yang cukup sadis gitu loh. Benar. Dan kita lihat kali ini, menit 9, Bung Kornet. Bung Maulana. Yes. Aku tuh kalau lihat Masya-nya Eko Julianto tuh ingat satu momen ketika dia ngindarin Baxia-nya siapa ya waktu itu ya, ingat ya sih? Ya dia muter terus balik lagi. Oh iya. Enggak kena. Benar-benar kayak digocek gitu loh. Betul sekali. Di arah bush. Betul kayak sekali. Mirip-mirip anti-image lah. Dulu tuh pertama kali yang bikin momen itu anti-image. Sampai si Ranger Mas bilang dia tuh maling sendal dulunya. Maling sendal, ya. Betul. Oke, Firdaus dan bahkan langsung ditarik sama seorang Putra mencoba untuk maju lagi Julia. Dan kita juga ini, Firdaus lagi-lagi menyelamatkan Gustian ya. Baik sekali, dan didapatkan turret keduanya. Oh my god, dari kemarin menggunakan
Akai dengan Hurricane Dance-nya, Firdaus selalu mendapatkan momen-momen indahnya. Bahkan tadi pun langsung bisa ngebantuin untuk dapetin pick off ke arah Cloud dan juga satu aja ya, Nurola aja yang bisa di-shutdown dan berhasil menyelamatkan Gustian. Padahal posisi Gustian ya tadi benar-benar dia maju ke depan ingin melakukan Droid Leap Poison Stinger, tapi sayangnya tidak, damage-nya tidak masuk ke arah tim Malaysia. Benar banget. Nah, kali ini Lord sudah datang ke Lenov dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Benar sekali, tapi lihat ternyata di sana ada Thunderclap juga, dipasang trap saja, diamankan buff-nya terlebih dahulu, dan lihat hanya butuh Masya sendirian saja untuk mendapatkan Lord-nya. Sedangkan yang lainnya tinggal saya bikin, tidak peduli. Ya tinggal bikin space aja untuk Masya-nya bebas dapetin Lord-nya. Digaruk-garuk aja dengan santai. Dan Divine Glaive, Lightning Trunken beserta Concentrated Energy. Sedangkan Gustian juga sudah memegang Blade of Despair beserta dengan Endless Battle. Julianto, Demon Swing. Demon Swing. Queen Swings ya, dari Queen Swing ya. Dari Julianto. Enggak apa-apa, emang aku tuh mirip ratu, cantik aku gitu. Oh, gitu. Bani. Dan sebenarnya Lord sudah bergerak di arah tengah dan Julianto bakal bergerak ke arah bawah, Bung Maulana. Nah sekali Mbak Fortune. Di push kah? Wih, berani juga dia. Oke. Okay. Sakit, Bung. Sabar, sabar. Mohon maaf, sakit. Oke, di arah mid lane sudah mulai masuk tampak ya dari Lord yang pertama. Masih ada stun juga. Oke, Firdaus, Hurricane Dance hanya untuk mengusir saja dan bahkan menjepit sedikit dari pergerakan seorang Baxia. Dan bahkan move lagi ke arah atas, lihat dua split pushernya dari Helcar dan Masya juga di arah bottom lane. Oke, Putra mencoba untuk menarik tapi masih ada Purify Harithnya. Masih fasen dan bahkan menghindari tarikan maut dari seorang Putra. Menghindari tarikan maut, tapi di sisi atas pun sebenarnya inhibitor hanya tersisa sedikit lagi. Menunggu wave selanjutnya. Hamzjit, apakah kamu bisa bertahan melawan 4 hero dari tim Indonesia yang sudah bersiap siaga di sisi sana? Benar. Tapi harus berhati-hati dengan tortoise sausnya kalau kata Bang Volva dari seorang Baxia. Dan Gusian di sisi atas berhasil mendapatkan inhibitor. Dan bahkan di bottom lane juga, dua split pusher dari Indonesia dan bahkan di sini tidak terkena. Oh my god, langsung di stun dan bahkan ada Thousand Pounder. Hurricane Dance juga, Zaman Force dikeluarkan tapi lihat damage-nya terlalu besar dari seorang Harithnya. Mencoba untuk maju lagi, masih ada Lunoxia, Ridwan belum mengeluarkan ultimate-nya, terkena Silas. Mencoba untuk diajak lagi, ternyata Baxia yang menjadi tujuan utama player dari Indonesia. Dan yes, inilah dia 2-0 poin penuh.